Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat ketika mengerjakan solat subuh ketika ditikam dengan pedang oleh seorang munafik. Dia masuk dalam solat dalam masjidnya Imam Ali, Sayyidina Ali. Kemudian dia menunggu kesempatan ketika Sayyidina Ali sedang solat subuh, ditikam dari belakang, tapi Ali tidak langsung rubuh. Ali tetap mengerjakan solat. Dalam solatnya dia tetap membaca sampai dia menyempurnakan solatnya. Sementara pedang itu sudah tembus dari belakang ke depan. Kalau kita sudah menjerit, kalau kita sudah lari, kalau kita sudah minta tolong. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Talib, karena lezatnya solat, beliau tidak merasa sakitnya tertusuk. Bukan tertusuk begitu saja, tapi tembus, tembus. Sehingga selesai solat beliau jatuh dan meninggal dunia. Itu ayah daripada cucu baginda Nabi kita Hasan dan Husain. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau wafat, beliau dibunuh. Ketika beliau dibunuh, beliau sedang membaca Al-Qur'an. Sehingga bacaan Al-Qur'an itu, Al-Qur'an yang dibuka oleh Sayyidina Umar selesai salat, beliau buka Al-Qur'an, beliau baca, beliau hafal Al-Qur'an, tapi beliau tetap membuka Al-Qur'an. Ketika beliau baca, ada Al-Qur'an beliau buka. Beliau baca meskipun beliau hafal. Sedang beliau baca, tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh pengkhianat. Orang mukmin tapi munafik masuk di dalam kelompok saf orang-orang Islam di dalam solat, membenci kebijakan daripada Umar bin Khattab. Dia mencari kesempatan ditikamnya Umar bin Khattab dari belakang, sehingga darah kemudian membasahi Al-Quran mushaf yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Tapi beliau tetap selesaikan bacaan Al-Quran. Beliau tidak menjerit, beliau tidak berlari minta tolong. Beliau selesaikan baca Al-Quran sehingga beliau meninggal dunia syahid. Beliau meninggal dunia. Kita lihat Abu Bakar bagaimana khusyuknya mereka dalam ibadah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khusyuk dalam ibadah. Ketika kalian kata Rasul, ketika ada sahabat melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengerjakan ibadah solat, beliau berdiri bergetar badannya. Kalau kita berdiri bukan bergetar badan karena apa? Karena kedinginan. Ya. Tetapi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat tercinta Rasulullah, ketika solat bergetar, bergemetar, gemetaran badannya. Kemudian selesai solat dilihat oleh wajahnya dilihat oleh sahabat. Ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau pucat wajahmu ketika solat?" Selesai solat masih pucat, padahal sebelum solat tidak pucat. Dia bilang, aku berdiri seolah-olah di depanku neraka. Seolah-olah di depanku neraka. Jadi Allahu Akbar. Sebelum masuk solat, beliau sudah membayangkan neraka menanti beliau. Neraka menanti ya. Bagaimana beliau seorang sahabat terdekat yang dijamin masih surga, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga, tapi masih membayangkan ketika Allahu Akbar sebelum solat, beliau bayangkan di hadapannya ada neraka menantinya, sehingga bergemetar badan beliau ketika solat, ketika beliau baca ayat, setiap menyebut nama neraka, setiap menyebut nar, api neraka, menetes air mata beliau, gemetar badan beliau, puncak muka beliau, sehingga selesai solat jenggot jambang beliau yang panjang dan lebat basah karena air mata, ya, kuning pucat wajahnya. Abu Bakar As-Siddiq, khaufan min iqadih, takut dengan siksaannya Allah Taala. Itu sahabat. Ada juga sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Tidak ada sahabat paling dekat lebih dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi takutnya beliau ketika beliau mengerjakan solat ini luar biasa. Padahal beliau sudah menjamin masuk surga. Nah kita bagaimana? Dijamin masuk surga. Saya, abang, ayah, ibu, kita belum dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tapi kita pun masih sholat, sudah bersyukur dibandingkan orang yang tidak sholat. Tapi kita harus menambah, yaitu kekhusyukan kita di dalam beribadah kepada Allah Taala. Rasa takut kita kepada Allah harus kita pupuk. Rasa takut kita dengan azabnya Allah Taala harus kita tutup, harus kita tambah. Dan kita konsisten untuk senantiasa taat kepada Allah Taala hingga ajal memisahkan kita dengan dunia. Ketahuilah olehmu ya ibu, ma ayah, ayahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
ini badan kita ini rumah bagi roh. Hakikatnya diri kita adalah roh, jiwa. Ini kan akan hancur. Badan kita, jasmani kita ini akan hancur. Cuma masuk dalam kubur saja dalam tempo 3 hari, 5 hari, 1 minggu sudah busuk. Sudah 1 minggu lebih sudah tinggal tengkorak, sudah 2 minggu sudah habis. Enggak ada lagi yang tersisa daging. Rohnya kemana? Rohnya dikembalikan oleh Allah pada tempat yang Allah, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Jadi badan kita ini hanya rumah sementara bagi roh kita, bagi nyawa kita, bagi jiwa kita. Nanti Allah Ta'ala akan kembali utuhkan wajah kita, tubuh kita seperti sedia kala. Andai kata kita baik, dimasukkan ke dalam surga. Andai kata kita celaka, maka akan diazab di dalam neraka. Akan diazab di dalam neraka. Ini rumah ini, badan kita ini hanya rumah. Allah Ta'ala tutup, suruh perintah tutup, ibu-ibu tutup aurat. Sabar saja di dunia ini dalam mengikuti perintah Allah Ta'ala. Alah, saya tidak biasa pakai jilbab, pergi ke pasar, tidak apa-apa. Nanti pergi sholat saja, tutup pakai aurat. Pergi ke pasar, tidak pakai jilbab, tidak apa-apa. Sabar, di dunia kita sabar. Tidak seberapa dibandingkan sabarnya orang di dalam neraka. Orang dalam neraka bagaimana mau bersabar? Tidak sabar kita dalam neraka. Karena kita buka kerudung kita, nampak rambut kita, nampak betis kita, nampak tangan kita sampai dengan lengan kita, ini istri-istrinya. Kalau ayah-ayah janganlah tutup sampai, janganlah terbuka pahanya, janganlah terbuka di bawah pusat itu, jangan nampaklah sama orang. Istri nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang lihat, baik laki maupun perempuan yang bukan mahramnya, bertengoknya itu sudah dicatat sebagai dosa oleh Allah Ta'ala. Dan tidaklah ada melainkan setiap hamba, setiap gerak-gerik itu senantiasa dicatat oleh dua orang, yang satu orang kita dan satu hati. Dicatat kebaikan dan keburukan mereka, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Nah, kemudian wa talaba fil qurbati minhu, dan kita bersegera untuk mengerjakan ibadah salat ketika terdengar berkumandang azan. Kita menuntut agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut agar kita ini dekat dengan Allah. Makanya ibadah itu jalan untuk takarrub ila Allah. Salat itu termasuk jalan untuk dekat kita dengan Allah. Kita yang jauh dari Allah, merasa tidak diperhatikan Allah. Kenapa hidup saya ini seperti rasanya tidak pernah hidup bahagia? Meskipun saya berkelimpahan harta, tapi tidak ada kesenangan batin. Karena engkau jauh dari Allah. Jalannya bagaimana dekat dengan Allah? Salat di bawahku. Zakat, haji, puasa. Kerjakan amal soleh yang diperintahkan. Kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Semuanya itu akan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita telah dekat dengan Allah Ta'ala, maka semiskin-miskin apapun kita, kesenangan batin itu tidak akan hilang. Dan kita akan merasa senang bahagia, walaupun hanya makan, yaitu ikan teri dan yaitu sayur kampung. Karena ketenangan batin, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mutaqallidan lil mannati minhu, karena kita mengharapkan karunia Allah Ta'ala. Kita ingin sholat, kita ingin mengerjakan, kita tinggalkan pekerjaan aktivitas kita ketika terdengar suara azan berkumandang, karena kita mengharapkan karunia-karunia dari Allah, limpahan curahan kasih sayang dari Allah. Contoh limpahan kasih sayang Allah Ta'ala ini apa? Contoh nih, ada orang misalkan pergi ke Bandar Aceh, dia naik Honda, kemudian jatuh dia daerah Calang. Tengah malam pula, enggak ada orang. Di situ tengah hutan, enggak ada rumah penduduk. Kepada siapa dia mengadu? Kepada mak siapa dia mengadu? Sedangkan dia tidak sanggup lagi berdiri, patah kakinya. Dia teriak pun enggak ada orang di situ, mobil pun tidak ada yang lewat. Apakah dia cuma tunggu saja malaikat maut mencabut nyawanya? Tapi dengan dia berdoa, dia dekat kepada Allah, dia menangis minta ampun kepada Allah. Dia mohon kepada Allah, Allah kirim orang yang menolongnya tanpa pamrih. Datang seorang preman di situ, anak muda rambutnya gondrong, kemudian datang ke situ, disangkanya ini pembunuh. Tengah malam datang pula orang model begini, rambut panjang, jambangnya pakai celana putung, udah datang ke situ, tiba-tiba ditolongnya. Ditolong dibawa ke rumah sakit lagi.
dilaporkan lagi ke polisi, dikasih tahu supaya ini KTP-nya tolong hubungi keluarganya. Jadi itu bukan datang dari kita, tetapi dari mana datangnya? Karunia tersebut, pertolongan tersebut, bantuan tersebut di hampir di saat kita tidak ada bantuan, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa menolong. Jangankan orang lain menolong, diri kita sendiri menolong diri kita tidak sanggup lagi karena udah patah kaki, jatuh di kampung orang, daerah jalan misalkan. Itulah yang disebut dengan manah karunia dari Allah yang tidak terduga-duga. Itu nikmat luar biasa Allah tolong kepada kita. Jadi dekat dengan Allah Ta'ala, kerjakan ibadah sholat, tunaikan perintah Allah, kemudian kerjakan ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di saat-saat kita butuh bantuan Allah Ta'ala, Allah bantu dengan pertolongan yang tiada terduga. Nah, kemudian mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya akan sampaikan sebuah kisah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali, "Ta'al, datang ke sini Ali." Ya Rasulullah. Aku ingin engkau mengunjungi sebuah laut. Ya, diperintahkan Sayyidina Ali untuk melihat sebuah laut. Pergi. Kalau laut itu di Mekah itu jauh, Jeddah ke sana. Pergi Ali. Sampai ke laut tersebut, ditanya Rasulullah, "Nanti engkau lihat apa tingkah laku masyarakat di pinggir laut." Sampai Sayyidina Ali ke pinggir laut, ditengoknya orang mandi-mandi, bawa anak. Mereka di situ tamasya, mereka makan-makan, mereka mandi-mandi, senang-senang mereka. Pulang Sayyidina Ali jumpa dengan Rasulullah, memberitakan, "Ya Rasulullah, di pantai tersebut masyarakat mandi-mandi di laut, mereka senang-senang, mereka tamasya dengan anak-anak dan istrinya, dengan keluarganya." "Ya, udah. Sekarang coba engkau tengok di atas itu ada burung." Ditengoklah oleh Sayyidina Ali, tiba-tiba ada burung. Burung terbang, sayapnya itu indah sekali, bertuliskan ayat Al-Qur'an. Tiba-tiba burung yang terbang bertuliskan ayat Al-Qur'an yang warna bulu-bulunya cantik sekali, tidak pernah dilihat oleh Sayyidina Ali. Tiba-tiba burung yang terbang itu menukik ke bawah memakan bangkai. Udah kau tengok Sayyidina Ali? "Sudah ya Rasulullah." Tapi Ali masih bingung. Apa maksudnya? Laut disuruh tengok, disuruh lihat ada apa? Oh, ternyata ramai orang pergi mandi-mandi, bawa anak dan istri, senang-senang di situ. Habis itu disuruh lihat burung di atas. Ada burung cantik, tulisnya ada ayat-ayat di bulu-bulunya. Kemudian menukik makan bangkai. "Dah siap? Dah. Sekarang kau pergi ke kampung ini. Dikasih tahu kampungnya ini di sini tempatnya kampung itu. Pergi. Nanti engkau lihat ada pokok kayu di situ yang sudah mati, di atasnya tumbuh. Ada pokok kayu yang lain lagi tumbuh." Disuruh pergi Sayyidina Ali. Pergi ke Ali. Sampai ke sana ditengok oleh Sayyidina Ali di kampung itu. Betul, di kampung itu ada batang kayu yang sudah mati. Di atas batang kayu yang sudah mati itu tumbuh batang kayu yang lain. Batang kayu yang lain tumbuh di situ dan menghasilkan buah. Bingung juga Sayyidina Ali, ini apanya? Kok bisa ada batang kayu mati, di atas batang kayu mati itu tumbuh batang kayu yang hidup sampai berbuah? Pulang Sayyidina Ali jumpa dengan Rasulullah. "Udah kau tengok Ali?" "Sudah ya Rasulullah." "Udah faham Ali?" "Bingung ya Rasulullah. Apa maksudnya semua ini?" Maka Ali dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Ya Ali, ketahuilah oleh aku perintahkan engkau pergi ke pinggir laut. Engkau lihat apa yang dilakukan oleh manusia di pinggir laut. Mereka mandi, mereka bersenang-senang dengan anak istri dan keluarganya, mereka bawa ke situ. Itu perumpamaan umatku, umat Islam di akhir zaman. Kelak mereka akan dilalaikan dengan kesenangan-kesenangan dunia." Yang sibuklah kerja, yang sibuklah ke sawah, yang sibuklah melaut, yang sibuklah buat ini, buat itu, mama-mama, ibu-ibu, sibuk mencuci, sibuk masak, sibuk kenduri, sibuk ini. Allahu Akbar. Alah, belum selesai dong. Allahu Akbar. Agak dia. Yang belum selesai orang dia. Si atin. Allahu Akbar. Sampur. Atau selesai dengan kamu. Begitu juga bapak-bapak. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih di belakang. Kok ayah ada.
Imam Abu Tanawati. Berarti kalau begitu juga, setiap aktivitas di dunia ini, ketika mereka mendengar kumandang azan, Allah panggil mereka, tapi mereka cuek. Mereka katakan, nanti ya Allah. Saya belum siap masa. Jika mereka cabut, nyawa habis. Nanti mereka, ada cerita kalau mereka bilang, jumpa dengan mereka Israel pencabut nyawa, tidak ada istilah nanti. Siatu mereka di sini, ada cerita menurut mereka. Punya orang juga untuk nawati dan juga solat juga Allah Taala. Hayya ala solat. Hayya ala solat. Allah Taala panggil ayo solat. Di sini ada kemenangan, di sini ada kebahagiaan, di sini ada kesuksesan. Nanti. Tak mau dia senang, tak mau dia solat, tak mau dia senang, tak mau dia bahagia, tak mau dia menang. Padahal al falah artinya kemenangan. Rugi kalau mereka tidak mengerjakan solat. Itu umpama perumpamaan kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, umatku di akhir zaman mereka bersenang-senang ketika terdengar azan, mereka tidak peduli lagi. Mereka utamakan kesenangan dunia, mereka utamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal dunia bukanlah tujuan, tapi dunia hanyalah jalan untuk sampai ke akhir. Lupa mereka dengan tujuan, dihijab, ditutup, sehingga hati mereka lupa dengan tujuan hidup di dunia adalah akhir. Lantas kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, begitu saya mengerti sekarang, itu burung yang terbang ada tulisan ayat Al-Quran, tiba-tiba dia mengukir burung yang cantik itu memakan bangkai. Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Itulah perumpamaan umatku, mereka hafiz. Mereka hafal 30 juz, hafal 10 juz, mereka hafal 1 juz Al-Quran. Mereka setiap hari baca Al-Quran. Tapi mereka melakukan yang dilarang oleh Al-Qur'an. Dilarang makan riba, mereka makan riba. Dilarang berzina, mereka berzina. Dilarang berjudi, mereka berjudi. Dilarang meminum yang menghilangkan akal sehat. Dilarang berganja, dilarang narkoba. Justru itu mereka pakai dan mereka jual belikan. Mereka membaca Al-Quran, tapi mereka melakukan yang dilarang oleh Al-Quran. Maka mereka dilaknat oleh Al-Quran. Dilaknat oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu melaknat orang yang membacanya. Kenapa? Al-Quran melaknat orang yang membacanya dan yang menghafalnya. Karena kan Al-Quran tidak senang melihat orang membacanya, sementara yang dibacanya tidak dipraktekkan, bahkan yang dilarang dikerja. Itu perumpamaan umatku di akhir zaman, mereka lebih suka bangkai, kata Rasulullah. Nah, itu burung cantik bulu-bulunya, bertuliskan ayat Al-Quran, tapi yang turun dia turun ke bawah, yang dia makan adalah bangkai. Itu mereka baca Al-Quran tapi mereka kerjakan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu kata Sayyidina Ali. Lantas ya Rasulullah, yang terakhir, apa maksudnya di kampung itu ada batang pohon mati, kemudian di atasnya tumbuh batang pohon yang lain, subur dan menghasilkan buah. Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Itu adalah perumpamaan orang yang bersenang-senang di atas penderitaan saudara. Kelak di akhir zaman umatku akan seperti itu. Banyak di antara umatku itu menjadi penjilat-penjilat para pejabat-pejabat, menjadi penjilat-penjilat para penguasa-penguasa, menjadi orang yang membongkar aib untuk mendapatkan perhatian orang lain. Jadi dia ingin dapat jabatan itu, kemudian pejabat yang sedang menjabat itu, dia kepala dinas ini, kepala dinas atau menteri ini, atau dia dapat posisi tinggi, kawannya cemburu, kemudian dia datang kepada atasannya, dia sampaikan keburukan-keburukan kawannya yang jadi pejabat. Katakannya, oh mana agaknya Pak Bupati, oh mana agaknya Pak Gubernur, oh mana agaknya Pak Camat, oh paketnya rutak kayaknya, lengsirkan saja. Jadi dia ingin dapat jabatan, bersenang di atas penderitaan saudara. Jadi itu seburuk-buruk manusia adalah manusia yang bersenang-senang di atas penderitaan saudara. Itulah perumpamaan umatku kelak di akhir zaman. Jadi semuanya kalau kita tengok sekarang, Mak, yang pertama, banyak tidak di zaman kita
saat ini khususnya di Abdiyah, banyak tidak ketika orang sholat, ketika berkumandang azan, banyak tidak di warung-warung kopi? Banyak tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warung kopi, anak-anak muda, anak-anak kita. Yang punya warung begitu juga. Ini sudah sampai di akhir zaman. Berarti kita sudah sampai di akhir zaman. Yang disampaikan oleh Rabi, ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri akhir zaman. Tidak peduli lagi. Yang di warung begitu juga, yang di pasar begitu juga, yang di sawah begitu juga, yang di tempat pertukangan begitu juga, yang di kedai-kedai begitu juga, yang di rumah begitu juga. Tidak ada kerja sedang istirahat dengar azan timur terus. Yang kedua, apakah saat ini sudah banyak tidak orang yang membaca Al-Quran tapi melakukan yang diharamkan oleh Al-Quran? Banyak tidak sekarang ini? Jangankan baca Al-Quran, jangankan membaca Al-Quran, kalau kata Nabi itu dia baca Al-Quran, dia lakukan yang diharamkan oleh Al-Quran. Zaman sekarang orang melakukan yang haram dan tidak pernah baca Al-Quran. Waktu Allah kasih 24 jam satu hari satu malam, satu lembar pun gak pernah dibaca. Jangankan dibaca, disentuh Al-Quran di rumah pun tidak ada. Sudahlah kita yang sholat masih baca Al-Quran yang dihafal di kepala. Masih bersyukur orang tidak baca Al-Quran buka mushaf, tapi dia masih ada sholat, masih ada dia baca Al-Quran. Minimal dia baca Al-Fatihah setiap hari. Sudah tidak sholat, tidak pernah sentuh Al-Quran. Jadi hatinya itu gelap, hatinya itu berkarat, tinggal susah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi orang kalau sudah tidak sholat, tidak pernah baca Al-Quran, hatinya itu susah untuk diajak sholat, mak. Susah untuk diajak menghadiri majlis pengajian. Susah diajak untuk menghadiri majlis zikir. Susah untuk diajak untuk mendengar ceramah dan dakwah. Susah untuk diajak melakukan aktivitas amal soleh, kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap. Hatinya tidak diberikan cahaya berikan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak tersentuh ketika mendengar kumandang Kenapa tidak tersentuh kumandang azan? Karena hatinya tidak gelap, hatinya tidak terang, tidak diterangi dengan cahaya walaupun kecil oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang meninggal dalam keadaan begini, na'udzubillah, mungkin su'ul khatimah, mungkin mereka akan tutup akhir hayat hidupnya ini dengan keburukan dan maksiat. Dan itu tanda-tanda orang ahli neraka, tanda-tanda ahli neraka. Dan na'udzubillah meninggal. Azan sudah berkumandang, kita tutup dengan yang terakhir. Maka iyyaka fil munajati ma'asu'i adabika wa kasrati isyanika. Maka perhatikanlah engkau di dalam solat dan ketika selesai solat. Ketika engkau solat bermunajat meminta-minta kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami sembah, hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan ya Allah Ta'ala. Janganlah engkau dalam keadaan bermunajat dalam solat dan di luar solat tanpa menjaga adab sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lihat ke kanan padahal dia sedang solat. Atau Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia minta sama Allah tapi matanya ke sana. Jadi seorang yang berdoa betul dalam doanya, dia menjaga adabnya kepada Allah ketika sedang bermunajat meminta kepada Allah. Maka orang berdoa begini dia. Ditunduknya matanya, diminta, ditunduknya matanya, bahkan ditutup matanya, dibuka mata tutup matanya, bahkan dibuka mata hatinya sambil ditundukkan kepala. Ya Allah, ya Tuhan, jangan Engkau azab ya Allah hamba, jangan Engkau azab hamba ya Allah, jangan ampunkanlah dosa hamba ya Allah. Menunduk dia. Jadi kalau ada orang berdoa begini, tengok sana, tengok sini, tengok sana, tidak ada adab ketika dia bermunajat. Tidak ada adab dia ketika dia minta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Tidak dikabulkan doa seperti itu. Betul Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi,
Ani fa ini boleh puji budak mata dan ita dan ani. Kalau dah hamba aku bertanya kepada aku di mana aku katakan Muhammad aku ini dekat. Aku akan menjawab doa orang yang meminta kepada aku. Kalau engkau meminta aku akan kabulkan. Tapi lihat adabnya. Ada tidak dia jaga adabnya kepada Allah Ta'ala? Kalau dia tidak menjaga adab kepada Allah Ta'ala, berarti dia memposisikan Allah Ta'ala tak Allah Ta'ala itu hina. Allah Ta'ala itu tidak memiliki derajat yang mulia. Bahkan raja-raja di dunia masih dia takut dibandingkan Allah Ta'ala. Ketika di hadapan raja, presiden, bupati, gubernur, dia tunduk. Tidak berani dia berbicara. Dia jaga kelakuan tingkah lakunya. Dia seorang prajurit berdiri di depan komandan, depan jenderal. Datang nyamuk berdiri gigit pipinya saja, seorang prajurit akan berdiri tegak lurus. Dia tidak berani menggaruk pipi. Kan di depannya ada komandan. Kalau dia garuk pipi, disepak sama komandannya. Begitu dia dengan seorang manusia. Bagaimana dia dengan Allah ketika dia minta kepada Allah Ta'ala, masih garuk-garuk begini, masih goyang sana, masih salah tengok. Maka adabnya tidak ada, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu di luar solat berdoa, begitu juga adabnya ketika dia berada di dalam solat. Tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu, minta kepada Allah dengan betul-betul dengan hatimu. InsyaAllah apa yang kita minta itu dengan adab dan sopan santun kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah doa kita akan dikabulkan. Dan semoga pengajian kita ini akan berlangsung seterusnya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.